محمدا رسول الله ويقيدي. Sahabat Muslim, ternyata sholat bukan hanya sebagai amalan penyelamat kita di akhirat nanti, tetapi juga sebagai penyelamat kita dari berbagai penyakit dunia. Karena gerakan-gerakan sholat adalah gerakan paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sisi medis, sholat adalah gudangnya obat dari berbagai macam penyakit. Sebenarnya, setelah melakukan aktivitas seharian, sholat justru menjadi ruang untuk menenangkan pikiran dan meregangkan tubuh. Rasa suntuk dan lelah bisa sedikit hilang ketika sudah melaksanakan sholat. Selain memberikan keterangan untuk jiwa dan raga, sholat juga memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Selama ini sholat yang kita lakukan sebenarnya telah memberikan investasi kesehatan yang cukup besar. Gerakan sholat dari takbiratul ihram hingga salam memiliki makna yang luar biasa, baik untuk kesehatan fisik, mental, bahkan keseimbangan spiritual dan emosional. Tetapi sayang hanya sedikit dari kita yang memahaminya. Lantas kesehatan seperti apa yang ada pada gerakan sholat? Mari simak ulasannya. Sholat yang diawali dengan niat, lalu kemudian diikuti dengan takbiratul ihram sambil melafazkan Allahu Akbar. Di posisi ini kita diperintahkan untuk berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu, lalu melipatnya di atas perut, depan perut atau dada bagian bawah. Manfaat dari gerakan ini adalah dapat melancarkan aliran darah, getah bening atau limfa, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kalimat Allahu Akbar yang diucapkan ketika mengangkat kedua tangan bisa melapangkan sistem pernafasan dan mengontrol denyut jantung. Kemudian kedua tangan yang didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah berfungsi untuk menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Manfaat gerakan sholat pada saat takbiratul ihram memang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan pernafasan tubuh. Gerakan menyehatkan berikutnya adalah rukuk. Rukuk yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala juga ikut lurus dengan tulang belakang. Artinya tidak terlalu merunduk ke bawah dan mendongak ke atas sebagaimana hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika rukuk beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari-jarinya sambil membungkukkan badannya dengan kepala yang tidak mendongak dan tidak mendekati pahanya. Hadis riwayat Abu Daud. Manfaat dari gerakan rukuk ini adalah mampu menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Gerakan rukuk yang sempurna memiliki tanda, yakni adanya sensasi tarikan pada tulang punggung yang dapat mengurangi kompresi antar ruas tulang belakang dan relaksasi otot-otot punggung yang sebelumnya terasa tegang. Tangan yang bertumpu di lutut juga berfungsi merelaksasikan bagian otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, rukuk adalah cara terbaik untuk melakukan latihan kemih yang bisa mencegah gangguan prostat. Selepas rukuk, kita akan melakukan gerakan iktidal, yakni bangun dari rukuk. Tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga ataupun bahu. Manfaat dari gerakan iktidal adalah variasi postur tubuh setelah rukuk dan sebelum sujud. Gerakan berdiri, bungkuk, berdiri lagi, lalu sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar. Setelahnya yakni gerakan sujud, yang mana gerakan ini merupakan simbol dari pengakuan bahwa manusia hanyalah seorang hamba dan menunjukkan tunduknya seorang hamba pada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Postur gerakan ini berbentuk seperti menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Manfaatnya, aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak.
Posisi kepala yang lebih rendah dari jantung menyebabkan aliran darah yang kaya akan oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini juga bisa mempengaruhi daya pikir seseorang. Selain itu, semua posisi tubuh pada saat sujud bisa menimbulkan adanya tarikan di tulang belakang bagian tengah punggung. Hal ini bermanfaat untuk membuat ruas-ruas tulang belakang menjadi teratur dan lurus, serta berkurangnya kompresi dan terjadi peregangan. Karena itu, lakukanlah sujud dengan tuma'ninah, jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sujudlah sampai tuma'ninah, kemudian bangun sampai duduk dengan tuma'ninah, kemudian sujud sampai tuma'ninah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Postur ini juga menghindarkan kita dari gangguan wasir. Terkhusus bagi wanita, baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Selanjutnya, posisi duduk. Posisi duduk ada dua macam, yaitu iftirosh, yakni tahiyat awal, dan tawaruk, adalah tahiyat akhir. Perbedaan antara keduanya terletak pada posisi telapak kaki. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam sholat di dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gerakan sholat yang satu ini akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis sehingga mencegah terjadinya penyumbatan arteri dan vena. Selain itu, seluruh sendi yang ada di tungkai kaki dan jari jemari menjadi lentur, aktif dan tidak kaku. Manfaatnya, saat iftirosh kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus merupakan saraf motoris perifer yang apabila terganggu akan terjadi gejala kelumpuhan atau kelemahan pada otot yang dipersarafinya. Nyeri ini biasanya sering dirasakan oleh seseorang yang lanjut usia atau seseorang yang banyak beraktivitas di lapangan dengan posisi berdiri seharian. Jadi, posisi ini mampu menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Sedangkan duduk tawaruk atau tahiyat akhir sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, postur ini mampu mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosh dan tawaruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerakan dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Terakhir, ada gerakan yang juga sangat menyehatkan, yakni salam sebagai penutup dari sholat. Gerakannya memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Gerakan salam yang benar adalah membuat pipi bisa dilihat oleh orang yang sedang berada di belakangnya. Sebagaimana riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqash, radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri hingga saya melihat putihnya pipi beliau. Hadis riwayat Muslim. Manfaat dari gerakan ini adalah bisa merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala dan juga menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mampu mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Wallahu a'lam bisawab. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang gerakan sholat yang ternyata banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Namun manfaat ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar dalam melakukannya. Maknanya, dilakukan sesuai dengan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala sudah tentu kita dapatkan dan terbebas dari penyakit adalah bonusnya. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.